Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Baswedan. Hari ini Bandung di persimpangan jalan. Undang orang-orang yang sudah berkeringat. Dan berkeringat itu bukan harus di wilayah politik. Mereka-mereka yang kesehariannya memikirkan mengenai rakyat kota Bandung. Saya kenal baik dengan Ridwan Kamil. Dia sudah memikirkan begitu banyak hal untuk masyarakat kota Bandung. Hari ini dia mengambil pilihan yang berani. Turun tangan. Bukan menonton di samping. Ridwan Kamil memutuskan untuk masuk. Dia akan menjadi bagian dari pengambil keputusan. Saya memberikan dukungan sepenuhnya atas pilihan berani ini. Mengapa? Dia mewakili kita. Kita akan titipkan amanat itu pada dia. Kenapa pilihannya dia? Berintegritas, kreatif, punya visi yang jelas. Dan dia akan bisa menunjukkan ide dengan perbuatan. Bukan sekedar lisan. Di situ kekuatan Ridwan Kamil. Karena itu, kita generasi baru Indonesia, mari kita pilih di antara kita yang memiliki integritas, yang memiliki visi, sudah menunjukkan karya, dan pada mereka kita titipkan amanat untuk merubah, memperbaiki, dan meraih serta melampaui seluruh cita-cita kita. Bandung yang bersejarah, Bandung yang kita semua cintai, Bandung yang menjadi kebanggaan Indonesia di dunia, harus berada di tangan orang berkarakter itu. Saya percaya pada Ridwan Kamil, dan saya yakin sekali, karena itu saya mendukung tanpa syarat pada Ridwan Kamil. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.